Halo guys, balik lagi dengan saya Royan di channel Dialog Movie. Kali ini gua bakal bahas sebuah film yang berjudul Sejuta Sayang Untuknya. Mimin bakal ingatkan kalau semua konten dari Mimin adalah spoiler konten. Sejuta Sayang Untuknya adalah sebuah film drama Indonesia di tahun 2020 yang disutradarai oleh Herwin Novianto dan diproduseri oleh Jairin Jaini, dibintangi oleh Syifa Hajud, Umay Shahab, dan Deddy Mizwar. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang ayah yang tak pernah ternilai oleh apapun, hanya untuk membahagiakan seorang anak. Gimana sih kisahnya? Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe di channel ini dan tekan tombol loncengnya juga. Scene dimulai dengan seorang bapak-bapak yang sedang syuting menjadi penjahat. Namun di dalam perannya, si bapak-bapak ini tidak mau menuruti perintah dari sutradara, yang membuat si sutradara migrain. Dan si bapak-bapak ini menyebut dirinya adalah aktor segala. Scene berlanjut, terlihat seorang wanita yang bernama Gina. Ia adalah anak dari si aktor segala. Gina ini sudah kehilangan ibunya sejak ia dilahirkan, yang ngebuat si Gina jadi hidup berdua dengan bapaknya. Lalu saat aktor segala ini pulang ke rumahnya, ia melihat kalau si Gina tidur di sofa karena terlalu lama menunggu bapaknya pulang dan sudah menyiapkan minuman untuk bapaknya. Lalu si Gina yang bangun menyuruh bapaknya ganti baju agar tidak sakit dan mengingatkan hal-hal yang bapaknya suka lupa. Dan bapaknya pun menyuruh si Gina untuk tidur di kamar. Lalu si Gina pun pergi. Keesokan harinya terlihat jika si aktor segala ini mendapat panggilan syuting dalam reuni Falak Koruptor. Si Gina yang capek ngelihat ayahnya yang jadi figuran pun mengeluh. Dia kasihan lihat ayahnya. Lalu si Gina mengambil surat yang ada di tasnya. Si Gina ngeberitahu ayahnya kalau ia butuh handphone karena ujian sekarang sistemnya online. Scene berpindah di warung makan. Terlihat ayahnya si Gina datang dan mulai kasbon makanan. Namun ternyata ada peraturan baru di warung itu. Tapi dengan bijak, ayahnya si Gina bisa membuat si penjual makanan itu memberikan makanan dengan kasbon lagi kepada ayahnya si Gina. Namun tiba-tiba datang istri dari si penjual makanan itu. Ia tak terima kalau ayahnya si Gina terus-terusan kasbon, nanti bangkrut katanya tuh. Pas mau disamperin, ayahnya si Gina udah pergi anjir, bawa piringnya kan kontol. Lalu terlihat di sekolahnya si Gina yang terlambat datang ke sekolah bersama temannya si Gina, berterlambat 16 menit dan harus menghadap ruang BK. Di sana si Gina bersama si Wisnu yang ditanyai oleh guru BK kenapa telat dan alasan si Wisnu nungguin si Gina, sedangkan si Gina hanya telat aja udah weh ya udah. Di depan kelas mereka terlihat canggung karena si Gina tuh ceweknya cuek, tukang marah-marah. Kalau di dunia aslinya tuh murid paling segan buat diajak bercanda serius dah. Dan mereka pun ngobrol lewat handphone sebelum diperbolehkan masuk sama gurunya. Lalu si Gina sama si Wisnu pun masuk ke kantin. Si Gina nanyain ke si Wisnu, apa sih maunya si Wisnu? Si Wisnu ngejawab kalau dia cuma pengen perhatiannya si Gina. Bukannya si Gina senang, malah kayak aneh ke si Wisnu, terus cabut. Scene berganti di tempat syuting. Di sana terlihat Asep yang seorang temannya si ayahnya si Gina. Si Asep ini ngasih tahu kalau adegannya yang dimainin oleh si aktor segala tuh udah dihapus karena nyalahin aturan KPI. Karena itu tayangan buat TV, soalnya adegannya bapaknya si Gina tuh dipenggal kepalanya. Ya otomatis ayahnya si Gina tuh marah. Ayahnya si Gina ngejelasin ke si Asep yang harusnya dihilangin tuh bukan adegannya tapi para koruptornya. Soalnya bukan cuma ngerugiin negara tapi juga ngerugiin rakyat. Scene berganti di rumah makan. Yang tadi pagi, ayahnya si Gina datang terus nanyain hutangnya berapa. Pas dihitung, hutangnya 300 ribu lebih. Nah, ayahnya si Gina datang buat balikin piring sama nyicil hutangnya pakai nasi box yang sudah didapat dari tempat syuting tadi. Nah, ayahnya si Gina ngejelasin kalau dia cuma hutang makanan di sini. Jadi, dibayar juga sama makanan gitu katanya. Nah, si penjualnya teh takut sama istrinya, jadi minta dirundingin dulu. Jadi dibawa lagi si nasi boxnya teh sama si bapaknya si Gina. Scene ganti di kelasnya si Gina. Si Gina bingung soalnya gak bisa ngerjain latihan ulangan soalnya belum ganti HP. Terus gak bisa dibeliin HP katanya gurunya teh. Tapi dilihat-lihat si Wisnu kayak kasihan ke si Gina. Kita ikutin aja alur filmnya. Scene berganti di pulang sekolah. Si Gina terlihat si Wisnu pengen ngajak pulang si Gina. Tapi tiba-tiba si Doni datang terus nawarin pulang bareng.
sama si Gina. Eh anjir, Gina malah nawarin lagi ke temennya buat bareng si Doni. Yang mana gitulah, sampai sebrekernya ya sudahlah. Scene berganti di malam hari di rumahnya si Gina. Terlihat ayahnya si Gina sedang baca skrip film buat minggu depan, katanya. Ayahnya si Gina di sana jadi figuran lagi, katanya si Gina teh. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu pas mereka lagi ngobrol. Pas dilihat, si Wisnu nanyain si Gina, kata ayahnya si Gina, bisa ada, bisa enggak, kalau ada martabak setengah keju, setengah kacang, itu bisa ada. Langsung pergi anjir, beli langsung si Wisnunya. Lalu nggak lama si Wisnu datang bawa martabak. Nah, udah bawa martabak, ayahnya si Gina nyuruh duduk si Wisnu. Udah gitu buka mulut, terus makan martabaknya. Anjir, kirain teh ngapain, cuma nyuruh cek ada racun atau enggaknya. Nah, dimakan weh si martabaknya tuh sama si ayahnya si Gina. Pas si Wisnu nanyain lagi si Gina, ayahnya si Gina malah nanya jam. Ya biasalah, orang tua nyuruh pulang. Pas mau pulang, si Gina datang, tapi sempat ngeliat si Wisnunya juga. Scene ganti di sekolah, si Gina nanyain kenapa mau ngedeketin dia, dia gak mau pacaran sedangkan cewek lain masih banyak. Si Wisnu ngejawab, ia mau belajar perempuan soalnya ntar anak-anak dia lahir dari perempuan. Si Gina nyuruh si Wisnu belajar sama ibunya. Si Wisnu ngasih tahu kalau ibunya udah meninggal dari si Wisnu masih jadi jigot dan ayahnya gak pernah nyari penggantinya. Lalu si Gina manggil ibu-ibu yang lewat, katanya si Wisnu mau belajar sama dia. Tapi untung gak jadi, menjadi malu anjir. Lalu terlihat si Gina yang sedang berada di ruang BK ditanyain sama gurunya. Ya gitulah, kayak nilai kamu turun, kasihan orang tua kamu yang biayain kamu. Tapi si Gina ngejawab, kasihan kalau nilai saya bagus, katanya. Nanti ayah saya nyuruh saya masuk perguruan tinggi dan biaya dari mana? Nah, coba. Dan ngasih tahu kalau ayahnya si Gina cuma kerja jadi figuran film. Scene ganti di ruang kelasnya si Gina. Si Wisnu yang khawatir minta ke toilet. Diikutin seanjir sama si Doni. Pas di lorong, kelihatan kalau si Gina lagi nangis. Dipoto sama si Wisnu. Terus si Gina yang mau ngerebut HP-nya si Wisnu buat dia ngehapus fotonya, juga malah si Doni pantek ini. Udah beresnya teh moto lagi anjir. Udah beres si, dan si Gina ngeliat ke si Wisnu modus anjir, katanya. Modol dina kardus. Lalu kejadian di malam harinya, ayahnya si Gina yang nanyain gimana sekolahnya. Terus si Gina ngejawab masih latihan ujian. Si Gina nanya, kenapa pak mikirin HP Gina ya? Bapaknya si Gina ngejawab, enggak kok, cuma terlalu keras aja kerjanya. Terus ngasih dompetnya ke si Gina. Terus besoknya si Dino Kontolodon masang kayak poster mana tulisannya skandal anjir. Tapi untungnya ada si Wisnu, jadi bisa diwarah. Terus si Doni kabur anjir ke kelasnya, nyabutin poster lain yang sudah dipasang si kontol tolol ini. Scene ganti di perpustakaan, terlihat si Gina yang lagi diem, tiba-tiba datang si Wisnu. Terus ngobrol, udah ngobrol, malah si ngasih pinjem HP-nya biar si Gina bisa ikutan latihan. Nah, udah gitu teh kelihatan si Gina yang senang bisa ngerjain tugas latihan. Singkat cerita, pas si Gina lagi nyiram tanaman, datang tukang pos bawa surat. Nah, pas malamnya, ayahnya si Gina bilang kalau ia nggak pernah lamar jadi hansip. Nah, ternyata si Gina yang masukin lamaran itu sama niruin tanda tangannya bapaknya si Gina. Si Gina mikir, katanya kalau si Gina pengen ayahnya punya kerjaan tetap, jadi ia bantu lamarin kerja buat biayain kuliah nanti. Soalnya si Gina dilarang kerja pas kuliah nanti gitu, katanya Nate. Singkat cerita, si Gina sama si Wisnu ngobrol. Si Gina cerita kalau dia salah gak sih kalau cariin bantuan buat kerjaan ayahnya. Tapi si Wisnu malah iri sama ayahnya si Gina, soalnya kayak bisa dekat sama keluarganya gitulah pokoknya mah. Udah ngobrol, tiba-tiba si Gina ngasih HP-nya si Wisnu. Pas udah dikasihin, si Wisnu malah dicium HP-nya, soalnya udah dicium sama si Gina pas latihan. Ulu anjing, jadi aing jadi baper. Singkat cerita, pas malam-malam kelihatan kalau di rumah si Gina lagi ada rapat buat ngebahas bayar hutang. Nah, yang nagih hutang itu ngusulin kalau rumahnya si Gina itu buat jadi alat bayar. Nah, di situ kelihatan kalau si Gina nguping pembicaraan mereka. Udah gitu ayahnya si Gina ngasih tahu, santai aja, ntar aku bayar, jangan khawatir. Udah weh, gitu. Singkat cerita, si aktor segala ini ke konter HP. Ia berniat membelikan HP, tapi uangnya kurang. Jadi, ia mencoba kasbon, tapi gak bisa.
tapi karena baik dan dikasihlah HP secara cuma-cuma. Eh, malamnya pas dikasihin ke si Gina ternyata udah telat, karena itu cuma digunain pas latihan doang. Nah, udah gitu si Gina gak mau kuliah lagi anjir. Sin berganti di kuburan mamahnya si Gina. Si Gina di sana sama mamahnya si Gina curhat kalau ayahnya gak mau cari kerjaan lain, malah jadi figuran terus. Tapi ayahnya si Gina bilang kalau itu adalah pekerjaan yang ia cintai, jadi bawa kalem weh. Tapi si Gina kayak tetap gak mau kuliah, gak mau gembebanin keluarganya gitu katanya. Singkat cerita, kehidupan si Gina sama ayahnya seperti biasa. Si Gina sibuk sama sekolahnya, dan ayahnya sibuk mencari duit. Lalu terlihat si aktor segala ini ingin membatalkan filmnya karena ada wisuda. Tapi mungkin karena satu dan lain hal, ia menerima yang membuat si Gina sedih. Lalu terlihat si Gina yang akan wisuda ditanya sama si Wisnu di mana ayahnya si Gina. Si Gina bilang kalau ayahnya lagi syuting, dan si Gina nanya mana ayahmu ke si Wisnu teh. Si Wisnu bilang ayahnya sibuk cari duit. Tapi si Wisnu ngejelasin kalau sesuatu hal yang buat si Gina bisa jadi mulai berpikir buat kuliah. Sedangkan di lokasi syuting, ayahnya si Gina minjem jas yang bakal dipakai buat tokoh utama. Ayahnya si Gina minjem jas itu buat dipakai ke wisudanya si Gina. Lalu terlihat di wisudanya si Gina kalau ia mendapat nilai tertinggi di satu angkatan. Si Gina disuruh buat ngasih kesan dan pesannya. Nah, awalnya semuanya biasa aja, cuma makasih guru, I love you so much, cuc, kacat itu katanya teh. Aku ada di sini pastinya karena ayah. Cerita tentang nah, ayahnya. Aku cerita tentang ayahku aja deh. Mumpung dia enggak ada. Biar enggak kan. Kalau sendiri enggak datang. Jadi enggak bisa protes. Ayahku adalah pribadi yang mungkin paling unik yang aku kenal. Ayahku mungkin pribadi paling unik bingung, yang aku kenal. Sedikit urakan kadang dan bingung, yang pasti keras kepala. Sedikit urakan. Satu hari aku pernah protes dan yang pasti pada ayahku. Keras ayah kepala. Jadi, orang kok keras kepala? Suatu ketika aku pernah protes. Ya ayah kalau gak keras itu bukan dia kepala. Jalan hidup yang gak keras, ya bukan kepala namanya. Sniperan. Wah, seorang figuran, sebuah profesi ya, yang cuma jadi seorang pelengkap di sebuah jalan hidup yang dia pilih figuran. Adalah ayahku menjadi aktor tidak di dunia pilih peran. Semua ia jalani. Walaupun dari sebelum cuma aku lahir seorang sampai figuran. Saat ini. Ia bilang tidak sebuah ada profesi peran yang kecil yang cuma jadi pelengkap dalam sebuah adegan film. Tapi figuran. Dalam hidupnya peran yang ia sukai adalah peran menjadi ayahku ayah. Tidak pernah pilih-pilih sebuah peran yang sama semua sekali dia tidak jalani. Mudah karena kelahiran dari sebelum aku lahir dia dengan satu-satunya perempuan yang menjadi belahan jiwanya. Dia bilang ibuku meninggal tidak ada peran yang kecil kecuali aktor yang kerdil. Tapi dalam hidupnya peran yang paling dia sukai adalah peran menjadi ayahku. Sebuah peran yang sama sekali tidak mudah. Karena kelahiranku memisahkan dia dari satu-satunya perempuan yang menjadi belahan jiwanya. Ibuku. Ibu meninggal saat melahirkan aku. Sejak saat itu, ayah merawat dan membesarkan aku sendiri. Kerja dari pagi sampai pagi lagi, gak peduli badan sendiri. Ada perasaan sedih dalam hatiku. Kasihan ayah. Aku sempat berpikir, jika aku tidak dilahirkan, mungkin hidupnya tidak akan sekeras ini. Jika aku tidak pernah ada, mungkin ayah hari ini masih bahagia bersama ibu. Karena itu, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Aku ingin menghentikan penderitaan ayah. Jika aku kuliah, ayah akan memperpanjang episode-episode penuh keringat dan air mata dalam pertunjukan hidupnya.
seseorang hari ini menyadarkan aku. Aku ingin bilang, jika ayahku ada, Gina akan kuliah, ayah. Gina akan jadi piala dalam seni pertunjukan hidupmu, ayah. Ayah adalah peran utama terbaik dalam hidup Gina. Tiba-tiba ayahnya si Gina datang yang ngebuat semuanya haru, sedih anjing liatnya. Dan film diakhiri dengan si Wisnu datang ke rumahnya si Gina, bayar semua hutang bapaknya si Gina, terus bawain martabak. Dan pas mau dipeluk, dihalangi sama bapaknya si Gina. Anjing. Nah, menurut saya film ini banyak sekali pesan dan kesannya kehidupannya. Saya sebutkan, semoga benar. Yang udah nonton film ini koreksi ya. 1. Kita harus selalu ingat kepada Tuhan. 2. Kita bisa cari kerja dimanapun, tapi dengan kerja yang sesuai hati kita, kita tidak akan pernah merasa lelah. 3. Jadi diri sendiri, hilangi rasa bohong. 4. Percaya bahwa kedua orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi yang terbaik. Saya Royan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.